Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, kemarahan rakyat semakin memuncak. Dari hari ke hari, kita dapat melihat rakyat semakin kecewa dengan pentadbiran dan kerja-kerja para menteri yang tidak memuaskan hati netizen. Hari ini juga kita mendengar satu petisyen online dilancar oleh netizen untuk mendesak Azmin Ali meletak jawatan. Mari kita ikuti berita seterusnya. 4 hari bulan Jun 2021, sekumpulan netizen telah melancarkan netizen dalam talian yang meminta perletakan jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Petisyen disertakan dengan hashtag Azmin letak jawatan di Change Organization mendapat perhatian dengan lebih dari 25.000 tanda tangan dikumpulkan dalam beberapa jam. Pemeriksa mendapati petisyen memperoleh sekurang-kurangnya satu tanda tangan setiap saat pada waktu akbar. Penganjur petisyen hanya memberikan penerangan ringkas mengapa Azmin harus mengundurkan diri. Sila berikan komen Anda. Dalam kenyataan itu mengatakan hanya satu sebab gagal berfungsi sebagai menteri kanan yang diharapkan, titik. Hanya satu sebab kegagalan untuk berfungsi sebagai menteri kanan seperti yang diharapkan, berhenti penuh katanya. Gesan agar Azmin mengundurkan diri datang setelah kementerian dilaporkan menyetujui operasi hampir 100.000 syarikat untuk penutupan sepenuhnya awal minggu ini. Awal hari ini juga Azmin mengatakan bahwa surat kelulusan melalui sistem COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0 di bawah kementeriannya hanya diberikan setelah kementerian lain yang berkaitan memberikan pengesahan kepada MITI. Dia mengatakan bahwa 15 kementerian telah menggunakan CIMS 3.0 untuk memudahkan kajian permohonan bagi sektor-sektor di bawah bidangnya. Kelulusan tersebut ditambah dengan banyak penelitian penting yang menghadapi kesukaran untuk mendaftar dengan laman web CIMS 3.0 milik MITI dipercayai telah menyebabkan kemarahan terhadap Azmin Ali. Jadi saudara dan saudari, dengan jelas di sini kelihatan bahwa netizen begitu marah dengan menteri kanan ini sehingga menyebabkan netizen membuat petisyen untuk melancarkan Azmin letak jawatan. Jadi saudara dan saudari, pikirkan, dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Belum bisa mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, "Kapapun kau kap, 2 tahun keinginan." Sekian, bye-bye.